Ini adalah kondisi jalan yang rusak di Desa Bungai Jaya. Jadi kita bisa lihat bagaimana truk yang lewat pun juga harus kesulitan menghadapi kondisi jalan yang rusak. Jadi truk harus hati-hati dalam memilih jalan. Nah, memang menurut keterangan dari masyarakat, kualitas pembuatan jalan di bagian ujung daripada Desa Bungai Jaya ini kurang baik dibandingkan dengan bagian desa yang lain.